konser hari ini sangat sukses dan meriah. Dan Pak Haji dan Suneta membawakan 12 lagu. Tidak ada artis lokal yang mendampingi Pak Haji. Hanya Tuan Hajat, Pak Herianto yang menyanyikan lagu Masya Allah. Salam sehat semua, kembali di AKC. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Tampil 12 lagu, Roma ubah judul lagu Siang Terakhir. Penampilan Reca Dangdut Roma Irama bersama Soneta di Lubuk Linggau Sabtu siang 14 Januari sangat menghibur. Bahkan ada penonton yang histeris. Heboh juga joget bersama saat lagu Kata Pujangga didendangkan. Menurut Ketua DPC Forsa Lubuk Linggau Wan Nahun, Roma membuka konser dengan menunggu. Saat intro, ada lirik yang menarik. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu. Senyumlah, sambutlah kedatanganku. Berikut AK Channel telah tersambung dengan Bang Wan Nahun, Ketua DPC Forsa Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami DPC Forsa Lubuk Linggau ingin melaporkan bahwa satu, konser hari ini sangat sukses dan meriah. Dan Pak Haji dan Suneta membawakan 12 lagu. Pertama, lagu yang pertama Menunggu, Gala-gala Bujangan, Terkesima Kata Pujangga, Masya Allah Pantun Cinta, Miss Kurane, Melodi Cinta Saleha, Siang Terakhir, dan Insya Allah. Setelah Menunggu, Roma melanjutkan dengan Gala-gala. Dan bagi yang bujangan kapan akan menikah, ini dia nasihat Roma buat bujangan. Pasangan suami istri oleh Allah dianugerahi dalam rajutan cinta, baik wanita terkesima, pria atau sebaliknya. Roma mengalami itu dalam Terkesima, lagu yang jarang dibawakan Roma di konser-konsernya. Lagu kelima, Kata Pujangga, rancak untuk berjoget. Seketika banyak tamu-tamu undangan berdiri bergoyang bersama di gedung kesenian Lubuk Linggau. Roma juga memberi kesempatan lagu Masya Allah, pujian pria pada pujaannya, dibawakan oleh Haji Herianto, tuan rumah. Setelah itu, kedua mempelai diminta membawakan lagu Pantun Cinta. Tepuk tangan membahana karena kedua pengantin sangat cocok membawakan liriknya sesuai isi hati mereka. Mikrofon diambil Roma kembali sambil mengajak mendengarkan lagu Maskurani. Dilanjutkan melodi cinta dan Saleha, nasihat untuk istri. Sebelum ditutup, Roma mengakhiri lagu cinta dengan Siang Terakhir yang aslinya Malam Terakhir. Roma duet dengan Soneta Femina. Roma menutup lagu ke-12 dengan Insya Allah. Jadi, ada artis lokal yang tampil. Tapi tuan rumah dan kedua pengantin. Kembali Bang Wan Nahun menjelaskan. Tidak ada artis lokal yang mendampingi Pak Haji. Hanya Tuan Hajat, Pak Herianto yang menyanyikan lagu Masya Allah. Setelah itu, kedua mempelai dengan menyanyikan lagu Pantun Cinta. Lagu yang paling bikin heboh, Kata Pujangga. Semua penonton berteriak, teris.
Setelah konser Sabtu sore kemarin, Soneta Group dijamu makan di rumah dinas Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Sulaiman Kohar di Jalan Garuda. Kemudian Minggu pagi 15 Januari, Roma diagendakan menghadiri acara Sapa Penggemar di Objek Wisata Danau Air, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas. Selanjutnya jam 12, Roma berencana menuju Bandara Silampari untuk keberangkatan kembali ke Jakarta. Demikian sobat update perjalanan Roma dan Soneta ke Lubuk Linggau. Konsernya Sabtu siang sukses. Kemudian Minggu 15 Januari, Roma menghadiri destinasi wisata Danau Air di Musi Rawas, Sumatera Selatan. Semoga info ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Sampai di sini dulu sobat perjumpaan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda jadi orang terdepan dalam update seputar Roma Irama, Soneta, dan Forsa. Salam Forsa, keren! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.